Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Ana Hakim. Ana ingin berkongsi tentang fakta dan auta penyebaran berita palsu. Okay, pertama sekali, Ana ingin beritahu bagaimana berita palsu itu boleh terjadi dan tersebar. Berita palsu terjadi apabila seseorang itu tidak menerpasti kesahihan satu berita dan menyebarkannya kepada orang lain. Ataupun dikenali dalam Islam sebagai konsep tabayyun yang bermaksud mencari suatu asas kebenaran dalam sesuatu berita. Seterusnya, Ana yang memberikan dua fakta dan auta tentang penyebaran berita palsu. Fakta yang utama, berita palsu ni sekarang mudah tersebar sebabkan teknologi yang moden yang ada zaman sekarang seperti melalui media sosial, iaitu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp dan sebagainya. So yang kedua, berita palsu ni juga boleh membuatkan masyarakat umum menjadi gelisah dan risau sebabkan berita yang tidak sahih. Lagi-lagi berkaitan mengenai kesihatan diri atau musibah yang akan melanda masyarakat umum. Untuk auta mengenai berita palsu, berita palsu sebenarnya tidak membahayakan sebabkan kita tak tahu lagi kesahihan berita tersebut. So sebagai manusia yang ada akal dan fikiran, kita perlu mencari kesahihan atau kebenaran sesuatu berita, dan apabila kita dah tahu kesahihan tersebut, kita boleh sebarkannya kepada orang lain. So, Ana ingin memberikan satu dalil, iaitu dari surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqu binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepada kamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum kerana kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.